Nominator Best Project Design and Implementation. Plan Indonesia STBM. Safe School Project. Community Action to Improve Maternal and Child Nutrition Project. Community Best Child Protection. Pemenang kategori Best Project Design and Implementation adalah Betapa ironisnya, di Indonesia lebih dari 150.000 anak setiap tahun meninggal akibat penyakit diare. Dan 9 juta penduduk belum mendapatkan akses sanitasi dan pemerintah Indonesia kehilangan sekitar 5,6 miliar dolar Amerika setiap tahun akibat sanitasi yang buruk tersebut. Dulu di desa kami, anak-anak mengalami penyakit diare, bahkan ada yang meninggal. STBM atau sanitasi total berbasis masyarakat adalah jawaban atas masalah isu air dan sanitasi di Indonesia. STBM tidak hanya mengejar akses kepada sanitasi, akan tetapi juga mengejar kepada perilaku. Mulai dari cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum skala rumah tangga, solid waste, dan wastewater. Jika kelima pilar ini digabung menjadi satu, maka itu bisa mereduce kasus diarrhea sampai 94% di Indonesia. Ada tujuh langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan sampai ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelang. Mulai tahun 2010, kami mengembangkan STBM di kabupaten lain, diantaranya Kabupaten Grobogan, Rembang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Manggarai Timur, Ngada, Saburai Jua, Ende, Sika, Lembata, dan Kabupaten Kupang. Pengembangan dilakukan untuk memperluas cakupan akses sanitasi di kabupaten lain dengan kondisi sanitasi yang masih buruk. Bekerja sama dengan pemerintah daerah, Plan Indonesia sigap merespon informasi dari Dinas Kesehatan tingkat kabupaten akan rendahnya akses masyarakat terhadap sanitasi di seluruh wilayah kerjanya. Upaya Plan Indonesia dalam memperluas akses sanitasi ini tidaklah bebas dari tantangan. Tantangan dalam melaksanakan STBM ini yang pertama adalah demografi. Indonesia ini sangat besar, terdiri dari ribuan pulau. Lalu kemudian kebiasaan buruk daripada masyarakat itu sendiri. Di Indonesia ada sekitar 70 juta orang yang masih melakukan kebiasaan buang air besar di sembarang tempat. Selamat pagi mama-mama. Nah baik mama-mama, hari ini... Seiring waktu, sosialisasi 5 pilar STBM ini pun disambut positif oleh masyarakat. Mereka percaya STBM merupakan pendekatan terbaik menuju hidup lebih bersih dan sehat. Belajar dari kesuksesan STBM yang disebarluaskan ke seluruh penjuru desa, masyarakat pun bersemangat mengubah perilaku hidup mereka secara kolektif. Kami masyarakat desa senang dan mendukung proyek STBM dari mulai sosialisasi sampai dengan pembuatan jamban di masyarakat. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dengan bangga kami serahkan kepada Plan Indonesia. Upaya yang sudah sangat bagus ini tidak saja dihargai secara muri, tetapi kami harapkan kabupaten-kabupaten dan kota yang lain bisa mencontoh program yang sangat bagus ini yang didukung oleh semua pihak. Dalam scaling up program STBM dipakai sebuah pesan tentang STBM yang sederhana, bahkan anak-anak dapat memahami pesan ini dengan mudah. Sekolah kami. Anak-anak di sekolah dibiasakan untuk mencuci tangan pakai sabun, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak lagi buang air besar sembarangan tempat karena adanya proyek STBM yang sudah diajarkan di sekolah-sekolah. Kolokohe.
saat ini, staf STBM perempuan memang masih kurang dari 20%. Untungnya, kami didukung oleh kader STBM perempuan dan kader posyandu. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Plan Indonesia yang selama ini telah mengambil berbagai langkah, berbagai upaya untuk mensukseskan STBM dengan 5 pilarnya. Selain itu, STBM juga memperhatikan kebutuhan anak-anak dan dewasa penyandang cacat. Sebelumnya kalau mau pipis, kalau ke tempat mbak itu, dia nggak tahu. Tiba-tiba ada yang itu aja. Dia datang, terus yang... dia ada di toiletmu. Iya. Lebih ngeringan beli dia lah. Kesuksesan program STBM yang inovatif dan kreatif ini tidak hanya berhenti di perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Permintaan yang tinggi akan fasilitas akses sanitasi dan higienis yang terjangkau namun bermutu tinggi mengantarkan pebisnis sanitasi di wilayah kerja STBM bergeliat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Salah satu kelompok pengusaha sanitasi yang berhasil dan terus melebarkan bisnisnya hingga ke wilayah timur Indonesia adalah Papsigro dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Antara Plan dengan Papsigro memang suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan, Pak. Karena bertujuan membantu masyarakat desa yang miskin untuk mendapatkan sanitasi yang sehat melalui teknologi tepat guna. Yang lebih penting dari Papsigro ini, dia bisa berkembang tidak hanya di Kabupaten Grobogan, tapi di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, pernah kami lakukan di beberapa negara. Proyek ini selain mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah, juga sudah mulai direplikasi oleh daerah lain di luar wilayah kerja Plan dan negara-negara berkembang lainnya. Terbukti, melalui STBM, Plan Indonesia mendapatkan penghargaan tertinggi untuk MDGs Award, kategori inovasi terbaik dalam akses sanitasi dan air. The SHOW program is implemented in 5 areas and Plan Indonesia is one of our partners. And we are very happy that together with Plan Indonesia we are working on MDGs. Ikrar STBM. Kami warga 300 desa di Kabupaten Timur Tengah Selatan dan Timur Tengah Utara berjanji untuk tetap menerapkan dan mempertahankan 5 pilar STBM. 1. Tidak lagi buang air besar di sembarangan.